I am very sad because you know when you lose a penalty shoot, but I am very happy because we, as a team, we improved a lot. Some players improved a lot. We work 1 month together. Pelatih Arab Saudi kaget lihat perkembangan timnas Indonesia. Dramatis, pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, mengapresiasi perkembangan timnas Indonesia. Indonesia datang sebagai satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya itu, di bawah komando Shin Tae-yong ranking FIFA Indonesia terus naik. Skuad Garuda menjadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan sukses keluar dari fase grup Piala Asia 2023 lalu. Roberto Mancini menjelaskan, pertandingan melawan timnas Indonesia akan jadi ujian berat bagi timnya. Menurutnya, semua tim yang lolos di tahap ini merupakan tim kuat dan siap memberikan kejutan, namun, mereka akan berjuang keras karena laga pertama biasanya lebih sulit untuk dimenangkan. Pertandingan besok tidak mudah dan kami mengenal tim Indonesia dengan baik. Pertandingan pertama kualifikasi selalu sulit. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan citra terbaik sejak awal, kata Roberto Mancini dilansir bolasport.com dari laman Winwin. Tim nasional Indonesia telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bagi kami, kami tahu potensi kami dan kami yakin bahwa kami akan dapat tampil untuk memuaskan para penggemar. Lanjutnya, Mancini juga cukup percaya diri dengan materi pemain yang dibawa, mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan baik pada pemusatan latihan beberapa waktu lalu. Dia optimis bisa membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 dan dukungan dari suporter menjadi faktor krusial. Saya sangat yakin bahwa kami memiliki tim yang luar biasa. Kami telah berkembang melalui pemusatan latihan dan kami masih memiliki ruang untuk berkembang. Tim kami mampu melewati babak kualifikasi dan lolos ke Piala Dunia. Besok kami membutuhkan dukungan para pendukung untuk memberikan semua yang kami miliki, tutupnya. Sebelum lawan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi sudah incar 4 pemain skuad Garuda. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, sudah lebih dulu memantau timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Mancini sudah melihat langsung kerangka skuad Garuda beberapa waktu lalu, tepatnya, saat dia hadir di Piala Asia U23 2024 pada laga antara timnas U23 Indonesia melawan Irak. Dia benar-benar mengikuti laga tersebut dengan baik hingga akhir. Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, menceritakan momen tersebut melalui laman Instagram pribadinya pada bulan Mei lalu. Saat itu dia menilai bahwa timnas U23 Indonesia bermain cukup baik. Mereka mampu memberikan perlawanan sengit meski Irak tentu lebih superior. Secara umum, Indonesia bermain baik, kata Mancini menjawab pertanyaan Hamdan. Dalam momen tersebut dia menilai ada 4 pemain yang cukup menonjol, meski tidak kenal langsung. Dia menyebut pemain nomor 7, 10, 6, dan 22 memiliki potensi untuk berkembang. Saat itu pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Choeon. Bahkan, dia menilai bahwa mereka masih bisa bersaing. Di kasta kedua Liga Italia, Serie B, nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Lanjutnya, 4 nama tersebut saat ini sudah menjadi andalan di timnas Indonesia. Marcelino, Hubner, Ivar, dan Nathan adalah tulang punggung timnas senior dalam beberapa ajang terakhir, khusus untuk Hubner. Dia harus absen saat melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Namun, Shin Tae-yong cukup teliti dalam mempersiapkan pemain mudanya, termasuk memasang pemain-pemain timnas senior di Piala Asia U23 2024 lalu. Ini jadi jalan agar mereka memiliki mental petarung dan siap memberikan kemampuan terbaiknya di skuad Garuda, apalagi, mereka akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong tak bisa pastikan penuhi target di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi harapan itu ada. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak bisa memenuhi target di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengakui punya target pribadi yakni finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Hal tersebut agar Timnas Indonesia memperoleh satu tiket ke babak selanjutnya dan tetap membuka peluang tampil di Piala Dunia 2026. Namun, Shin Tae-yong tak bisa memastikan apakah target tersebut mampu dicapai Timnas Indonesia. Salah satu alasannya yakni karena Timnas Indonesia menjadi tim dengan ranking terendah di grup C. Sebagai informasi, grup C dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China dan Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini menempati peringkat ke-134 ranking FIFA, sedangkan negara lainnya berada di 100 besar. Jadi seperti yang saya selalu bilang, memang masih sama, dan kita tidak akan menyerah pastinya. Walaupun ranking FIFA kita memang terendah di grup kita, intinya kita akan bekerja keras dengan para pemain juga agar kita bisa masuk playoff di grup ini, target kita posisi 3 atau 4, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan tak mau menyerah begitu saja. Menurutnya, Rafael Struik dan kawan-kawan bisa memenuhi target bila sanggup memberikan yang terbaik di lapangan. Perjuangan Timnas Indonesia akan dimulai dini hari nanti. Timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga perdana. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Karena bola itu bundar ya, jadi kita tidak bisa pastikan hasilnya seperti apa. Tetapi menurut saya kita ada harapan, jadi artinya kalau ada harapan kita harus berusaha semaksimal mungkin dan ya kita cukup bisa bersaing, ucap Shin Tae-yong. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, mengapresiasi perkembangan Timnas Indonesia. Indonesia datang sebagai satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak hanya itu, di bawah komando Shin Tae-yong ranking FIFA Indonesia terus naik. Skuad Garuda menjadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan sukses keluar dari fase grup Piala Asia 2023 lalu, Roberto Mancini menjelaskan, pertandingan melawan Timnas Indonesia akan jadi ujian berat bagi timnya. Menurutnya, semua tim yang lolos di tahap ini merupakan tim kuat dan siap memberikan kejutan, namun, mereka akan berjuang keras karena laga pertama biasanya lebih sulit untuk dimenangkan. Pertandingan besok tidak mudah dan kami mengenal tim Indonesia dengan baik. Pertandingan pertama kualifikasi selalu sulit. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan citra terbaik sejak awal, kata Roberto Mancini dilansir bolasport.com dari laman Winwin. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan citra terbaik sejak awal, kata Roberto Mancini dilansir bolasport.com dari laman Winwin. Tim nasional Indonesia telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bagi kami, kami tahu potensi kami dan kami yakin bahwa kami akan dapat tampil untuk memuaskan para penggemar. Lanjutnya, Mancini juga cukup percaya diri dengan materi pemain yang dibawa, mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan baik pada pemusatan latihan beberapa waktu lalu. Dia optimis bisa membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 dan dukungan dari suporter menjadi faktor krusial. Saya sangat yakin bahwa kami memiliki tim yang luar biasa. Kami telah berkembang melalui pemusatan latihan dan kami masih memiliki ruang untuk berkembang. Tim kami mampu melewati babak kualifikasi dan lolos ke Piala Dunia. Besok kami membutuhkan dukungan para pendukung untuk memberikan semua yang kami miliki, tutupnya.